Dengan sederhana terutama penyediaan makanan juadah hari raya. Saya sendiri pada tahun ini saya nak berbelanja kurang daripada 500 ringgit. Oh, saya hanya akan menyediakan satu saja jenis makanan, iaitu bihun goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, mahalnya beras di Malaysia dan juga bahan makanan yang lain seperti menjadi lelucon bagi masyarakat dan juga pemimpin-pemimpin di Malaysia. Untuk itu saya akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana pemimpin-pemimpin Malaysia menyarankan agar mengkonsumsi ubi kayu di Idul Fitri, menyajikan menu dari singkong. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Itu memang permintaan khas saya kepada apa nama chef. Saya kata orang yang lain tu orang mungkin biasa makanlah, yang suruh makan singkong. Saya takkan perkenalkan ubi kayu. Karena saya baru-baru ni keluarkan satu statement agar rakyat Malaysia menanam ubi kayu di kawasan-kawasan yang tanah terbiar. Sebab saya baca ubi kayu ni potensi dia banyak. Lebaran pakai singkong. Ada beberapa negara yang telah pun mengeksport ubi kayu ni ke China and they are making good money. So dalam keadaan sekarang ni tanah kita banyak terbiar, dan untuk menanam ubi kayu memang memerlukan penjagaan yang amat minima dan air yang amat minima. So kawasan-kawasan yang kita tak boleh tanam dengan padi, kita tanamlah dengan ubi kayu, kan? Jadi dan harganya semenjak viral ni, saya minta maaf lah, harganya dah naik. Dulu saya ingat harganya naik katanya. Sekarang saya dimahamkan dah naik RM6. Jadi saya tolong promo ubi kayu, harga naik. Jadi saya haraplah khususnya orang kampung yang ada tanah, kita mula tanam ubi kayu kerana dianya memberikan pendapatan tambahan kepada kita dengan amat minima penjagaannya. Dia musuh utamanya ialah babi hutan. Kalau kita boleh selesai masalah ubi hutan tu, saya ingat yang lain okey. Dia memerlukan baja yang tak banyak dan dia memerlukan air yang agak minima. Jadi saya ingat di belakang rumah, depan rumah, khususnya orang kampung, dia punya pucuk kita boleh buat ulam, dan kita boleh juga buat daging salai punya makanan masak kuning. Daging salai masak kuning, ubi pucuk ubi, kemudian ubi kayu itu kita boleh buat macam-macam. Kita boleh buat kuih, kita boleh makan dengan kelapa, kita macam-macam. Hari ini banyak saya buat menu ubi kayu. So, semua try lah. Have you tried? Lebaran pakai singkong. Dan sederhana terutama penyediaan makanan juadah hari raya. Saya sendiri pada tahun ini, misalnya bihun goreng ini. Kalau saya membuat jamuan di kampung Guar Petai, Tasik Melugo, Penang, saya berbelanja lebih kurang RM3,000. Tahun ini saya nak berbelanja kurang daripada RM500. Saya hanya akan menyediakan satu saja jenis makanan, iaitu bihun goreng. Segitunya. Saya hanya akan menyediakan satu saja jenis makanan, iaitu bihun goreng dan minuman sirap. Masamu suruh rakyat kurangkan juadah bahari raya, di mana beliau menyarankan agar rakyat makan bihun goreng dan air sirap macam beliau. Sekarang apa nak jadi dengan Malaysia? Speaker Dewan Rakyat suruh raya makan ubi, Menteri Ekonomi kata ayam mahal jangan makan ayam. Manakala Menteri Keterjaminan Makanan yang sepatutnya memastikan agar makanan rakyat mencukupi menyarankan agar rakyat menyediakan juadah bihun goreng dan sirap semata-mata seperti beliau lah penuh-penuhnya. Ini adalah sejarah sejak Malaysia merdeka, di mana di hari raya yang mulia ini menteri yang sepatutnya memastikan agar rakyat dapat raya dengan meriah menyarankan agar rakyat beraya dengan serba kekurangan. Akan tetapi apabila di pentas ceramah politik, mereka mengatakan ekonomi Malaysia bertambah baik dan rakyat semakin kaya raya di bawah kerajaan Madani. Saudara dan saudari, ini membuktikan apa yang saya cakap dan pembangkang cakap sebelum ini adalah benar. Di mana rakyat semakin miskin, yang kaya jatuh miskin, yang miskin semakin menjadi fakir. Dan menteri dalam kerajaan Madani juga sedar hal itu berlaku di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim yang ternyata gagal sekarang ini. Sekarang
bukan yang trend tanam-tanam ubi. Trend yang itu. Yang aku tak faham, geng-geng POV, hujung-hujung dia, dia akan petik turban style. Yang tu kenapa eh? Kenapa yang korang tak puas hati sangat dengan turban style? Mostly, aku baca komen-komen tu kan, wah, semuanya kecam eh, geng-geng turban style ni. Korang kenapa? Kenapa yang tiba-tiba sakit hati sangat dengan geng turban style ni? Yang tu yang aku tak faham tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, Abang Mat. Maaf zahir batin. Saya betul-betul teruja dengan nasihat Abang Mat, macam mana nak jimatkan kos. Nasihat kepada rakyat berjimat cermat di Aidilfitri ni. Buat rumah terbuka ke, buat kenduri ke. Di Aidilfitri, jemput orang, kita hidangkan benda-benda yang ekonomi, yang berjimat cermat. Seperti Abang Mat sarankan, kita buat bihun goreng dengan ayam sirap. Satu cadangan yang bernas, yang betul-betul hebat. Selama duk fikir apalah benda-benda nak bagi jimat ni, orang duk main ramai ni, kita nak jimat cermat. Terima kasih Abang Mat kerana bagi satu orang panggil macam idea yang betul-betul hebat. Sebelum ni speaker-speaker ni bengong Abang Mat. Abang Mat ni hebat. Beras tak ada, beras susah nak dapat, dia sarankan rakyat gunakan ubi kayu untuk gantikan beras. Tapi Abang Mat hebat dalam ekonomi, suruh rakyat Malaysia berjimat cermat, buat rumah terbuka secara berjimat cermat, buat bihun goreng dengan ayam sirap. Abang Mat, saya nak sihat nasihat sikit dekat geng-geng amanah. Geng-geng amanah seluruh Malaysia. Hampa dengar presiden hampa cakap apa? Berjimat cermat. Kalau hampa nak buat rumah terbuka ke apa, hampa nak gagau duit kerajaan, hampa nak gagau duit tu, hampa nak clear banyak-banyak, jangan membazir duit rakyat, bukan duit mak pak hampa. Geng-geng amanah, kalau hampa nak claim pada kerajaan negeri ke kerajaan Malaysia, jangan claim banyak sangat. Itu bukan duit mak pak hampa, tu duit rakyat. Hampa berjimat cermat, hampa ikut saranan Mat Sabu ni, buat bihun goreng dengan ayam sirap. Lepas tu aku nak pergi tengok, aku nak pi sama majlis hampa, baik Matang Pasiak ke, Pematang Poh ke, Pulau Pinang dan seluruh Malaysia, ikut saranan presiden hampa ni, Presiden Amanah Mat Sabu. Jangan membazir duit rakyat. Hampa buat dulu. Seluruh pemimpin-pemimpin amanah di seluruh Malaysia, dengar cakap presiden hampa ni, hampa jangan membazir. Hampa jangan buat meja VIP. Hampa asingkan orang kaya dengan orang miskin. Masa nak pilih raya, hampa campur semua. Mai nak mengundi, hampa pilih semua. Meja orang kaya-kaya hampa tak duduk, hampa duduk dengan meja-meja orang miskin. Bila mai dah habis pilihan raya, hampa asing pula. Yang ni meja orang kaya, yang ni meja orang miskin. Yang ni bihun goreng untuk orang miskin, yang ni ayam kepok lah, kambing golek untuk orang kaya. Yang tu haram jadah namanya. Pemimpin mana? Hampa jangan buat perangai serupa haram jadah. Buat masalah ni nampak hampa tu tak rupa nak haram jadah lagi lah. Nah, hampa jangan ikut saranan Mat Sabu ni, presiden apa. Buat semua bagi sama. VIP ke orang miskin, apa nak buat rumah terbuka, ikut saranan presiden apa. Bihun goreng dengan ubi. Ayam sirap. Oh, ayam sirap. Dan jemput kami ni, geng-geng NGO. Nak tengok sendiri apa buat dulu. Supaya orang tak gelak geng-geng amanah ni. Munafik. Tanda-tanda orang munafik, bila bercakap bohong, bila berjanji dia mungkir, bila diberi amanah, dia gagal nak laksana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Baruan, pembangunan baru. Kita disuruh tanam ubi kayu, guys, untuk menjimatkan beras. Jadi siapa yang rajin, bukalah kebun kamu. Menanam ubi kayu kita, barulah boleh makan. Perdana Menteri di Siamu, ubi kayu. Oke teman-teman, ya demikian ya, masalah mahalnya beras dan juga bahan makanan yang lain di Malaysia di akhir-akhir ini sepertinya menjadi lelucon saja, seperti halnya yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia yang mengatakan rakyat harus mengkonsumsi ubi. Dan di video tadi juga ada salah satu ketua speaker ya, kalau di Indonesia mungkin ketua DPR, dia menyajikan menu singkong
ataupun ubi. Dan satu lagi ada pemimpin Malaysia, Mahat Sabuz, dan dia mengatakan bahwasanya di rumahnya hanya membuat menu sederhana, bihun goreng. Oke teman-teman, inilah satu masalah yang ada di Malaysia saat ini dengan mahalnya harga-harga pokok makanan, sehingga seperti menjadi lelucon bagi masyarakat dan juga pemimpin-pemimpin di Malaysia. Oke teman-teman ya, bagaimana menurut kalian? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.